tas box yang bernama Sleep Box beberapa hari lalu mendadak viral di media sosial. Bukan tanpa alasan. Ruangan ini dinilai sangat tidak layak huni karena hanya berukuran 2x1 meter untuk satu orang penyewa. 3 hari lalu pun, kabarnya indekos yang terletak di Jakarta Pusat ini resmi disegel oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan karena dinilai melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014, Perda Nomor 7 Tahun 2010, dan Pergub Nomor 128 Tahun 2012. Indekos box di kawasan yang padat penduduk ini diketahui sudah beroperasi sejak tahun 2017. Indekos ini mirip konsep hotel kapsul yang dibuat hanya untuk tidur. Bangunan ini terdiri dari 3 lantai dan terdapat hingga 60 kamar lebih. Untuk memastikan hal ini, tim insert pun langsung mencari tahu persoalan ini ke lokasi indekos box ini, tepatnya di daerah Johar Baru, Jalan Rawa Selatan 5, Jakarta Pusat. Reporter insert bersama tim langsung menuju indekos viral ini dari gedung Transmedia di daerah Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Lantas, berhasilkah Edward mendapat informasi yang lebih mendalam dari penelusurannya kali ini? Ya, Profesor, sekarang saya berada di Jalan Rawa Selatan 5, RW 04, dan di mana di belakang saya sini sudah ada bangunan yang disegel oleh Pemprov DKI yang dinyatakan di bangunan ini ada beberapa kos-kosan, 60 kamar terdiri kos-kosan yang tidak layak karena berukuran 2x1 meter sendiri. Sudah 2 hari yang lalu bangunan ini disegel dan sudah dikosongkan dari penghuni sendiri karena dari pemilik bangunan ini sudah ingin merenov kamar ini. Sayangnya, ketika ingin dimintai keterangan lebih lanjut dari si pemilik indekos, yang bersangkutan enggan berkomentar. Namun ketua RW setempat membenarkan, indekos murah meriah ini sudah disegel oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, keadaan indekos box ini kurang layak dan setuju jika tempat ini disegel. Jadi, boleh dikatakan kurang ini ya, kurang apa? Kurang pantas atau bagaimana ya? Mengawasi atau melihat kan begitu ya. Jadi istilah katanya kalau ada sesuatu apa-apa kan pihak RT terutama bagi yang penghuninya lapor ya kan, itu RT saya minta supaya kalau ada yang mengontrak lapor. Kamu setuju banget, sebab pada dasarnya dia tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di Pemprov itu. Kan banyak kan kos-kosan ini, ya itulah Pak, arti katanya untuk berharap sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya Pak. Jadi supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi begitu aja. Setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar Johar Baru, tim insert tak ingin berhenti sampai di situ saja. Tim insert pun berusaha untuk membandingkan antara indekos box murah meriah ini dengan indekos lainnya di wilayah lain di Jakarta. Kawasan Mampang Perapatan pun menjadi pilihan tim insert untuk melihat keadaan indekos sebagai perbandingan. Tim insert sekarang saya berada di daerah Mampang Perapatan. Tadi saya berada di daerah Johor Baru, di mana yang sekarang ini kos-kosan juga nih di belakang saya, tapi ukurannya lebih bagus dan lebih layak. Kita coba lihat seperti apa di dalam. Kita sudah memasuki di halaman parkiran. Kita coba ke atas dulu. Kita mau lihat gimana sih kondisi kos-kosan yang layak mungkin untuk penghuni di khususnya di daerah Jakarta sini. Kita lihat ke atas. Sekarang kita sudah ada di lantai 2. Kita coba langsung ketok sama penghuninya. Misi, Mas. Sore. Kita coba berbincang dengan penghuni kos-kosan daerah Mampang ini seperti apa sih? Ya, Mas. Siapa, Mas? Fian. Kalau di sini mungkin boleh tahu Mas, berapa sih kisaran harga sebulan kos-kosan di daerah Mampang ini sendiri? Terutama di punya Mas ini berapa? Kalau di tempat saya ini ukurannya 3 banding ada hampir 5 ya, hampir 3 banding 5 tuh tiap bulannya 1 juta itu pun udah kayak include listrik sama air juga. Dapat fasilitas dari yang dapat itu kasur, lemari, sama kamar mandi dalam juga kamar. Harganya 1 juta, cuman ya better juga sih Mas dengan harga segitu, tapi nyaman, yang penting kenyamanan juga kan.
Dengan keadaan kosan yang terlihat, tentu pemirsa Insert bisa membayangkan bagaimana jika seseorang menempati salah satu kamar di Indekos Box seharga murah dan Indekos pada umumnya. Tentu ada kualitas dan harga untuk dapat menyewa di salah satu kamarnya. Namun jika ditelaah lebih jauh, keadaan seperti ini memang menjadi suatu dilema bagi penyewa. Dengan anggaran minim yang dimiliki, tentu mereka biasanya akan lebih memilih harga kos-kosan yang lebih murah dengan segala resikonya. Dengan keputusan untuk menyegel kos-kosan murah ini, tentu berdampak kepada penghuninya. Lantas, apakah tindakan yang telah diambil oleh Pemprov DKI ini sudah tepat? Menurut pemirsa Insert bagaimana?